بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وخاتمنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مبصر رحمه الله تعالى وعلى ابن عمي والمشي إلى أيامه، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا dan tidaklah kehidupan dunia الاستغلال بها maksudnya sibuk dengan dunia. Jadi dia selalu kesibukannya dengan dunia. Setiap hari kesibukannya dunia, setiap waktu kehidupannya dunia, bukan akhirat. Tidaklah dia melakukan kesibukan dunia illa la'ibu wa lahu, kecuali main-main dan senggak gurau. Jadi kalau kita sibuk sama dunia itu dianggap main-main, enggak ada manfaatnya. Wa ma ta'atu dan adapun ketaatan, wa ma yu'inu 'alaiha dan sesuatu yang membantu atas taat, fa min umuril akhirati, maka itu daripada perkara-perkara akhirat. Salat, puasa, zikir, atau hal-hal yang dibenarkan oleh agama yang diniatkan karena Allah Ta'ala. Rupanya rupa dunia, tapi nilainya akhirat. Jadi bukan hanya sholat, puasa, zikir saja, apa saja walaupun rupanya rupa dunia tapi niatnya niat akhirat, jadi akhirat. Sesuatu yang dapat membantu atas taat. Makan kita, niat kita makan supaya apa? Supaya kuat besok puasa. Kan kita sekarang lagi puasa nih. Kita makan supaya besok kuat puasa, kuat ibadah. Ya, itu jadi apa? Termasuk makannya makan, termasuk nilainya nilai akhirat. Buka puasa kita makan, kita makan secukupnya supaya apa? Biar ntar malam kuat sholat tarawih. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Kita tidur umpama biar ntar malam bisa bangun, biar ntar malam bisa melek kita tidur, biar ntar malam bisa ibadah kepada Allah, atau biar bisa ngaji nggak ngantuk kita tidurin. Niatnya niat supaya bantu
ketaatan, kita melakukan perbuatan itu, tidur umpama, itu termasuk namanya perkara-perkara akhirat. Wala darul akhiratu, dan sungguh negeri akhirat, wa fi qiraatin, dan pada saat qiraat wala darul akhirati ayil jannat ayil jannatu, negeri akhirat artinya surga. Khairun itu lebih baik, jadi akhirat itu lebih baik. Lillazina yattaquna syirka, lebih baik bagi orang-orang yang takut akan kesyirikan. Wala darul akhirati ayil jannati, ini ya ayil jannati, sungguh negeri akhirat artinya surga itu lebih baik bagi orang-orang yang takut akan syirik. Jadi kalau berbuat sesuatu selain Allah itu dinilai syirik, itu namanya bagi orang-orang yang takut kepada kesyirikan, enggak mau dia berbuat kepada selain Allah. Niatnya semuanya karena Allah. Afala ta'qiluna, apakah kamu tidak berpikir? Bil ya'i, dengan ya ya'qiluna, boleh gitu. Wa ta'dan ta'qiluna, zalika, akan demikian itu. Yu'minuna, lalu mereka beriman. Qad litahqiqi, qadnya namanya litahqiq, menegaskan. Na'lamu, kami mengetahui. Na'lamu innahu, kami mengetahui sesungguhnya dia. Aisyakna, keadaannya. Layak zunuka, ladzina yakuluna fa innahum la yakzibunaka walakinna zalimina bi ayatin lahi yajhadun. Qad, ya, litahqiqi, sungguh kami mengetahui. Innahu, sesungguhnya. Aisyakna, keadaannya. Liyahzunuka, sungguh membuat sedih akan engkau. Alladzina, orang-orang yang yakuluna, berkata laka, kepada engkau. Minat takzibi, daripada mendustakan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka. La yakzibunaka, mereka tidak mendustakan engkau. Fisirri, dalam rahasia. Li ilmihim, karena mengetahui mereka. Annaka, bahwasanya engkau shadiqun, benar. Wa fi qiraatin, pada satu qiraat. Bitakhfifi, dengan takhfif. Yakzibu naka, ay yansibunaka ilal kizbi, mereka tidak menisbatkan engkau kepada kedustaan. Walakinna zalimina, wad'uhu mawdi'al mudmari, ya, meletakkannya di tempat isim domir. Akan tetapi orang-orang yang zalim, bi ayatillah al-Qur'ani, dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'an. Ya jahaduna, mereka ingkar. Yakzibuna, mereka mendustakan. Jadi kalau ada orang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, itu adalah orang-orang yang zalim. Di zaman sekarang ada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bagaimana mereka enggak percaya dengan ayat-ayat Allah? Makanya saya suka menjelaskan ke pengajian ibu-ibu, ya, jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah.
Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Apa tuh? Ya. Ayat tentang dibolehkannya laki-laki nikah lebih dari satu. Ini jangan sampai kita ingkar. Kan ada orang, setuju enggak? Ya. Setuju enggak poligami? Apa dibilang? Enggak setuju. Ini jangan sampai kita termasuk ini mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi perempuan ditanya ibu-ibu pengajiannya, kira-kira ibu-ibu setuju enggak kalau poligami? Poligami setuju enggak? Jawabannya enggak. Itu kan ada ayatnya. Setuju enggak? Enggak. Nah, ini jangan sampai begini. Kenapa? Takut termasuk ini. Walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Termasuk orang-orang yang zalim menustakan ayat-ayat Allah. Ya, jangan sampai demikian. Insyaallah apa yang Allah yakin, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Lagian emang orang kalau udah suaminya, bininya satu, sampai kapanpun satu, takdirnya satu, satu, takdirnya dua, dua, takdirnya tiga, tiga. Karena takdir itu ya sudah tetap, sudah tetap. Jadi nggak usah khawatir. Ini seorang perempuan, ibu-ibu, para istri, bagaimana supaya suaminya tetap satu, istrinya berusaha semaksimal mungkin. Dengan apa? Patuhi suami, layani suami, hormati suami, jadikan suami sebagai suami, jadikan suami sebagai suami. Insya Allah, ya, kalau demikian, ya, insya Allah istri suaminya akan, ya, tetap istrinya satu. Tapi kalau umpama istrinya sulit diatur, nggak mau patuh, nggak mau mendengarkan nasihat suami, nggak mau melayani suami, maka jangan salahkan kalau suaminya nikah lagi. Tapi andai kata dia nikah lagi, jangan khawatir, jangan takut, jangan minta cerai. Ya. Banyak orang sekarang minta cerai, suaminya nikah lagi minta cerai. Harusnya banyak istighfar, mungkin dia kurang melayani. Ada seorang ibu-ibu, seorang istri, suaminya nikah lagi, mau nikah lagi, disuruh sama suami istrinya, disuruh oleh istrinya, jadi bukan dilarang tapi disuruh. Setelah disuruh nikahlah dia. Setelah nikah berusaha supaya suaminya enggak diomelin oleh orang tuanya, orang tua istrinya. Masya Allah, ini bukan orang sembarangan. Jadi berusaha itu perempuan, ibu-ibu itu, supaya suaminya enggak diomelin sama orang tuanya, enggak diusir sama orang tuanya. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Allah balas perbuatan baiknya kepadanya. Enggak lama istri yang keduanya meninggal dunia. Enggak lama kemudian anak
istri yang kedua juga meninggal dunia. Jadi itu suami istrinya berapa jadinya? Satu. Berkat apa? Berkat kesabaran, keikhlasan, dan kemuliaan sifat seorang ibu tadi. Subhanallah. Begitulah ya sikap orang-orang yang mulia. Itu ada kayak begitu. Masya Allah. Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta ata'um nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad kuzibat, demi sungguh benar-benar telah didustakan rusulun akan rasul-rasul, min qablika, daripada sebelum kamu, sebelum engkau ya. Jadi Allah beritakan rasul-rasul sebelum engkau juga dulu didustakan. Bukan ente doang yang didustain sama umatnya. Fihi tasliyatun, padanya, pada ayat ini ada tasliyah, penghiburan, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat kita juga begitu. Kita umpama berdakwah di kampung, berdakwah di kota, berdakwah di masyarakat. Banyak ujian. Ya, banyak sanggahan. Banyak intimidasi. Ya. Ayat ini tasliyah buat kita, penghiburan. Jadi bukan kita doang yang diuji. Nabi dulu tuh juga diuji. Nabi-nabi terdahulu juga begitu sama, didustakan. Sabar. Enggak percaya sama kita, apalagi. Ya. Nabi aja ada yang begitu, banyak yang begitu, bagaimana kita? Orang lain dieluh-eluhkan, kita enggak dieluh-eluhkan, dicuekin aja kita. Sabar ya. Fasobaru, lalu mereka sabar. Alama kuzibu, atas apa yang mereka didustakan, sabar. Wa'udhu, dan mereka disakiti. Mereka sabar. Hatta atahum nasurna, sehingga datang kepada mereka nasruna, pertolongan kami. Sabar aja, ntar datang pertolongan Allah. Bi'ihlaki kaumihim, dengan membinasakan kaum mereka, dibinasain kaumnya. Ya, jadi hati-hati, berarti pelajaran buat kita, jangan sampai kita memusuhi orang-orang yang di bantu sama Allah. Nanti Allah bisa binasain kita. Fasbir, maka sabarlah engkau, hatta ya'tiyaka nasru, sehingga datang kepada engkau oleh pertolongan, bi'ilaki kaumika, dengan membinasakan kaum engkau. Jadi orang-orang yang menjalani perintah Allah itu yang tolongin Allah. Nanti kalau ada orang yang ingin menyakiti orang-orang yang menjalani perintah Allah, nanti akan dibinasakan oleh Allah. Jadi kita jangan sampai jadi orang yang menghalangi orang-orang yang jalan di jalan Allah, nanti dibinasakan oleh Allah. Ini pelajaran kita begitu. Jadi kalau ada sahabat, kenalan,
kerabat kita, teman kita dekat atau jauh sedang menjalankan perintah Allah, kita jangan benci, jangan gedek, jangan kesel, jangan iri, jangan dengki, jangan hasad. Nanti kalau kita iri, dengki, hasad, ya, gedek sama dia, benci sama dia, khawatir ini akan berlaku kepada kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Iya, jadi sabar aja, nanti juga giliran kita. Jadi kalau ada orang gembira, kita ikut gembira. Orang senang, kita ikut senang. Orang bahagia, kita ikut bahagia. Bahagianya kenapa? Gembiranya kenapa? Senangnya kenapa? Naik pangkat, dapat duit banyak, panggilan jawabannya banyak. Kita enggak dipanggil-panggil, dia dipanggil mulu, ngajarnya banyak, kita gembira, kita senang. Nanti insya Allah suatu saat akan ya bergilir kepada kita. Wala mubadila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat menukar bagi kalimat-kalimat Allah. Ya. Mawa'idihi, janji-janji Allah. Enggak ada yang bisa menukar, yang ada janji Allah memang itu. Ya. Pas baru ala ma kuzibu wa uzu hatta ata nasruna. Janji Allah tuh akan ditolongin tuh. Ya, akan ditolongin. Janji Allah. Nah, begitu pula kita berdakwah akan ditolong oleh Allah. Sabar, 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 sabar. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh datang kepada engkau daripada berita-berita, ya, daripada berita para rasul. Ma yaskunu fihi qalbuka, sesuatu yang menjadi tenang dengan sebabnya oleh hati engkau. Ya, berita-berita tentang rasul begini, begitu, begini. Iya. Iya, jadi apa? Semuanya insya Allah Allah akan tolongin kita kalau kita berbuat baik, berbuat apa yang Allah perintahkan. Ya, sedikit aja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.